Lambakan buruh asing dalam pasaran tenaga kerja tempatan menyebabkan sejumlah 2 juta pekerjaan kini dipenuhi oleh buruh asing. Hasilnya, rakyat Malaysia tidak berpeluang untuk bekerja dalam sektor perladangan, pembinaan dan perkhidmatan khususnya. Manifesto Rakyat akan memperkenalkan program bersepadu untuk memastikan 1 juta peluang pekerjaan baru dibuka untuk rakyat dalam sektor-sektor ini dengan mengurangkan 1 juta buruh asing secara berperingkat menjelang tahun kelima memegang tampuk kuasa.